Sebelumnya pemirsa, kebakaran terjadi di ruang MRI Gedung Kasuari RSUP Dr. Karyadi Semarang. Ini pun terbakar hebat. Akibatnya puluhan pasien rawat inap dievakuasi. Kebakaran hebat melanda RSUP Dr. Karyadi Semarang Kamis malam. Api pertama terlihat berkobar di ruang MRI Gedung Kasuari dan dengan cepat menjalar ke ruangan atas. Kepulan asap tebal menyebar dan masuk ke bangsal pasien, sehingga membuat para petugas panik berhamburan menyelamatkan pasien. Petugas damkar, polisi, dan tenaga medis bahu-membahu mengevakuasi pasien. Setidaknya 50 pasien onkologi di instalasi Kasuari dievakuasi dan dipindahkan ke instalasi Garuda. Sementara ini belum, tapi beberapa sementara ini tidak ada. Tapi 31 pasien yang kamarnya terdekat dengan sumber api itu sudah diungsikan ke ruangan yang lebih aman. Belasan petugas dikerahkan untuk memadamkan kebakaran serta melokalisir api agar tidak menjalar ke gedung lainnya. Api baru dapat dipadamkan setelah 1 jam lebih petugas berjibaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Lalu bagaimana pelayanan terkini di Rumah Sakit Umum Pusat Karyadi Semarang? Sudah bergabung bersama kami Kristadi, langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Kristadi, bagaimana dengan pelayanan di Rumah Sakit Karyadi pasca kebakaran kemarin malam? Selamat siang Seta, bisa saya laporkan untuk saat ini. Pasca kebakaran semalam, pelayanan di Gedung Kasuari untuk penyakit kanker sementara ditutup. Penutupan ini dilakukan karena untuk penyelidikan polisi dan olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran. Bisa saya laporkan, inilah gedung MRI. Halo. Iya, silakan. Bagaimana kondisi gedung MRI saat ini? Inilah gedung MRI yang menjadi pusat kebakaran semalam. Ini tampak puing-puing berserakan di sekitar ruang MRI yang semalam bisa dikatakan terbakar hebat. Pasca kebakaran tersebut, sejumlah sekitar 50 pasien yang berada di gedung Kasuari terpaksa dipindahkan ke gedung Garuda. Pemindahan ini untuk mengantisipasi pasien agar tidak terkena kepulan asap yang semalam tampak hebat. Gimana, Tita? Baik. Lalu adakah korban luka akibat kebakaran kemarin malam? Dari pantauan semalam dan keterangan dari pihak dirut rumah sakit, bahwa tidak ada pasien yang mengalami luka karena proses evakuasi. Evakuasi bisa dikatakan berjalan dengan baik. Seluruh pasien yang semula dilaporkan ada 31, ternyata jumlahnya hingga 50 berhasil dievakuasi ke gedung Garuda. Demikian, Dita. Berdasarkan informasi sementara dari pihak rumah sakit, apa yang menyebabkan percikan api, Karyadi? Dari keterangan semalam bahwa diduga api dari konsleting listrik yang ada di ruang MRI, di mana ruang MRI ini penuh peralatan prasarana dan prasarana internasional yang canggih. Ada beberapa alat yang diduga mengalami putus arus. Demikian. Oke, lalu untuk pemindahan di gedung Garuda sendiri, sebenarnya gedung Garuda ini lokasinya apa, Kristadi? Gedung Garuda adalah gedung pelayanan eksekutif milik Rumah Sakit Dr. Karyadi, di mana gedung itu terdiri dari 2 lantai, dan seluruh pasien pindahan dari gedung Kasuari berada di lantai 1 dan lantai 2. Demikian, Sita. Oke, kalau untuk pelayanan MRI sendiri, bagaimana kelanjutannya pasca kebakaran? Dari keterangan Humas Karyadi, Pak Warna, bahwa saat ini pelayanan ditutup. Untuk pasien-pasien yang
mendaftar hari ini bisa dikatakan ditunda. Demikian, Deta. Yang ditutup hanya untuk pelayanan MRI, lalu bagaimana dengan pelayanan rumah sakit lainnya? Rawat inap ataupun rawat jalan? Untuk rawat inap lainnya tetap berjalan normal dengan lokasi gedung yang berada di gedung Garuda. Demikian. Kapan olah TKP dari pihak kepolisian akan dilakukan, Kristadi? Saat ini olah TKP sedang dilakukan oleh pihak Mabes Polri, Puslapor Cabang Mabes Polri Cabang Semarang yang berada di sekitar TKP. Bisa saya tunjukkan, ini proses pemasangan polislin oleh pihak kepolisian. Dan ini petugas masih berada di dalam ruangan untuk melakukan penyelidikan. Ini sejumlah mobil milik Inavis Mabes Polri sudah berada di sekitar gedung kasuari. Namun sejumlah wartawan yang mencoba untuk meliput kegiatan olah TKP belum bisa dilakukan karena proses olah TKP tertutup. Demikian, Sita. Lantas sudah adakah pihak rumah sakit yang diperiksa oleh pihak kepolisian? Sementara ini belum ada keterangan untuk pemeriksaan saksi-saksi. Demikian. Adakah imbauan yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit kepada pasien dan juga warga dalam proses mengatasi pasca kebakaran ini? Dari pihak rumah sakit belum ada keterangan untuk proses selanjutnya. Demikian, Deta. Baik. Terima kasih, Kristadi, atas informasi sementara. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan terbaru dari hasil olah TKP dan semoga kebakaran ini tidak berakibat buruk pada pelayanan rumah sakit.